Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Kevin Egan. Kebakaran besar melanda gedung Medan Plaza di kota Medan, Sumatera Utara. Kebakaran besar sejak pukul 1 dini hari tersebut belum dapat dipadamkan hingga 9 jam kemudian. Normalisasi bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo masih terus berlangsung. Hingga Sabtu siang penertiban bangunan di sisi kali sudah mencapai 50%. Setelah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya divonis Mahkamah Agung dalam kasus dugaan korupsi bailout Bank Senturi, belum ada tanda pengembangan kasus ini. Muhammad Misbakun, mantan anggota pansus Bank Senturi DPR, menulis buku yang menghidupkan kembali ingatan publik tentang kasus Bank Senturi. Tiongkok menggelar latihan perang yang melibatkan 12.000 tentara dan 500 peralatan perang terbarunya. Latihan ini diikuti pula oleh pasukan khusus yang terdiri dari 62 wanita. Berita 1 News Channel dapat saksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.